Acara Festival Bau Nyale tahun ini memang terkesan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh Sekda Lombok Tengah Muhammad Nursiah bahwa Festival Bau Nyale tahun 2019 berbeda lantaran ada beberapa perkembangan. Di antaranya festival yang saat ini berskala nasional, selain itu jumlah kegiatan pada tahun 2019 ini lebih banyak dan beberapa tambahan, mulai dari desain hingga kegiatan yang dieksistensi oleh pemerintah pusat dan provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu rangkaian Festival Bau Nyale yang cukup menjadi sorotan dan sangat terlihat perkembangannya adalah Festival Karnaval Putri Nyale atau Putri Mandalika. Festival Karnaval yang melibatkan 12 kecamatan dan para pelajar ini telah menyedot perhatian baik dari para peserta, tamu dari daerah lain di Indonesia hingga mancanegara. Peserta Putri Nyale yang diikuti sekitar 70 orang dari seluruh kabupaten kota dan disaring menjadi 15 ini ditampilkan pada acara Festival Karnaval Putri Nyale. Tidak hanya masyarakat setempat, namun acara ini juga dihadiri oleh salah satu artis nasional, yaitu Dedi Malik, dan juga berbagai kementerian. Sehingga diungkapkan oleh Sekda Lombok Tengah bahwa hal ini sungguh membanggakan, terutama dalam menunjukkan rangkaian acara Bau Nyale setiap tahun, yang menurutnya terus dikembangkan, dan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat yang turut menyaksikan, terutama masyarakat Lombok Tengah. Muhammad Nursiah juga mengungkapkan bahwa acara Karnaval Putri Mandalika untuk desain seperti tahun ini sudah yang ketiga kalinya. Sehingga ia berharap ke depan menjadi evaluasi pemerintah agar disempurnakan sehingga tidak kalah dengan daerah lain yang brandingnya skala internasional. Lebih lanjut dikatakan bahwa Karnaval Putri Nyale ini juga merupakan salah satu rangkaian yang menjadi wajah dari Festival Bau Nyale dan menjadi target untuk terus dikembangkan menjadi lebih baik dan akan terus dievaluasi lebih baik ke depan sehingga dapat menghadirkan kesan yang cukup baik lantaran memiliki pengaruh yang sangat besar dalam Festival Bau Nyale 2019 ini. Dalam rangkaiannya kan antara lain menjadi kegiatan yang cukup menjadi wajah Bau Nyale dan Karnaval ini. Nah, ini mengundang penonton, peserta, mengundang juga kesan lebih baik. Dan untuk saat ini sebenarnya dalam setiap rangkaian kegiatan festival tahun 2014 ini. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan GetTV.